Okey, sekarang ini Zizan berada di majlis pelancaran untuk memperkenalkan pelajar-pelajar Akademi Fantasia 2016. Memang sangat-sangat happy, tapi banyak-banyak sangat rahsia-rahsia yang dirahsiakan daripada saya. Pihak produksi tak bagi tahu saya siapakah pengacara bersama saya dan juga siapakah pengetuanya. InsyaAllah saya akan terus-menerus memperbaiki kelemahan saya sebelum ini untuk menjadi lebih baik dan lebih baik untuk AF 2016 ini. Akademi Fantasia 2016 Malaysia.